Halo, art lovers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Intan. Hari ini saya mau melukis orang hutan atau yang suka disebut juga dengan mawas. Dia ini berbadan besar, lehernya lebar dan juga lengannya panjang. Bulunya coklat kemerahan. Dia ini memiliki kerabatan sangat dekat dengan manusia karena DNA-nya 96,4% itu sama dengan manusia. Sayangnya, dia terancam punah karena 80% habitatnya hilang kurun waktu 20 tahun. Dan juga dia dijadikan perdagangan hewan ilegal. Jadi hari ini saya ingin sekali mengabadikannya dengan karya lukis saya, tentunya dengan aliran ekspresionis dan juga masih menggunakan teknik puring. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya menggunakan cat dasar warna putih. Kanvasnya cukup besar ya, 100x110, jadi penggunaan catnya juga banyak. Terus ada warna orange, warna kuning, merah, dan ini rose gold, yellow ochre, light green atau lime green ya. Terus hijau toska, gold, dan green. Ini juga ada hitam ya, yang sudah saya campurkan. Oke, kita mulai aja. Kita tuangkan dulu warna putihnya di kanvas.